ya, memulai dari keluarganya. Maka inilah kita sebagai salafi atau min salafiyin, menisbatkan kepada salafus saleh, bagaimana para sahabat mengamalkan ilmu, maka hendaknya kita demikian. Oleh karenanya Nabi SAW yang menyebutkan kepada Fatimah, nikmat salaf ana laki, sungguhnya sebaik-baik atau senikmat-nikmat salaf aku terhadapmu, itu menyebutkan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya dan aku yang paling baik dengan keluargaku. Ya, maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu akhlak kita itu adalah istri kita, anak-anak kita yang hari-hari bertemu dengan dia. Adapun kita mungkin berapa kali enggak tahu akhlak. Ya, makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengetahui akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa luar biasa karena mengikuti Nabi sallam selama 10 tahun. Ya. Mungkin kalau antum sesama kita enggak tahu akhlak kita sungguhnya. Mau buang angin ditahan. Ya kan? Karena sesama ikhwan. Padahal jarang ketemu. Tapi kalau sama istri, Pak, aduh, prat. Itu akhlak yang buruk. Jangan dibiasakan ya. Habis ini tahan kentut antum. Buang di WC. Itu akhlak yang buruk tuh. Kecuali kalau ada uzur. Masuk angin misalnya. Gak bisa ditahan. Uzur. Afan istriku yang cantik, ya, gak bisa aku tahan misalnya, karena ada uzur sakit. Tapi kalau antum bisa tahan, waduh ini akhlak yang buruk nih, Pak. Kalau sama bapak-bapak sama kita duduk, kalau mau kentut ditahan sampai merinding-merinding tahan. Apa namanya? Jaga imet-imet. Nah itu dia kaum muslimin, akhlak. Jadi tinggalkan yang akhlak yang buruk ya. Bagaimana para salaf dulu? Oh, luar biasa. Bahkan ada seorang salaf, saya lupa namanya. Dia mengatakan, aku tidak pernah mendengar kentutnya istriku. Wih, ngerinya itu, Pak, luar biasa. Tahu kentutnya? Buah angin-angin. Akhlaknya luar biasa. Nah, ini dia, ini akhlaknya. Dari kecil dulu ya. Kecuali kalau ada uzur yang saya kasih tahu tadi, yang saya kita kabarkan. Kalau memang itu sakitnya, tidak bisa. Kalau tidak, maka tahan.